your color gray. We were running through the fields, you had flowers in your hand. We were all chasing phantoms. Maybe you would hold them still and I'd grab on. Yeah. Well, if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you. Sing it. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already there. It's not worth saying if it's already said. Dan ini memasuki ke dalam ini ya, ke dalam. Permisi bang. Wow. Selanjutnya kami persilahkan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Oke. Okay. Alhamdulillah, Bapak Gubernur kita udah nyampe ya dengan selamat. Oke. Okay. Oke guys, jadi kita udah sampai di sini ya. Mohon maaf, dan kita langsung keluar. Okay. Mohon perhatian, acara dimulai. Oke, kita keluar ya. Pada rekan-rekan media, kami persilahkan menempati tempat. Dan ini rombongan dari itu ya, pada rombongan. Oke, dan kita keluar. Sorry bang. Oke. Dan begini suasana di dalam ini ya. Oke. Sekali lagi kami persilahkan pada rekan media, kami persilahkan menempati tempat yang telah kami sediakan. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Subscribe ya, biar makin berkembang, biar berkembang. Itu informasinya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya hayu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur panjatkan kehadirat-Mu hanya karena pertolongan dan ridho-Mu semata. Pada pagi hari ini dapat diselenggarakan upacara peresmian jembatan Sungai Kali Ciberang oleh Bapak Gubernur Profesor Dr. Haji Wahidin Halim. Dengan lancar dan hikmah, curahkan rahmat dan berkah-Mu kepada kami sehingga acara ini benar-benar dapat mendatangkan manfaat besar bagi dinamika pembangunan Indonesia ke depan, khususnya bagi masyarakat Provinsi Banten. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana, dengan diresmikan jembatan Kali Ciberang ini, jadikan kami hamba yang bersyukur yang dapat memaksimalkan manfaat jembatan Kali Ciberang ini. Amin. Untuk menuju meningkatkan di segala bidang dan aspek yang dapat membawa masyarakat Banten jadi masyarakat yang sejahtera dan makmur dalam lindungan dan ridho-Mu. Jangan jadikan kami hamba yang kufur yang tidak dapat memanfaatkan segala anugerah-Mu atau bahkan malah menyalahgunakannya dan menjadikannya hancur. Ya Allah, ya Salam, Tuhan yang maha penyelamat, kami sadar bahwa segala sesuatu terjadi atas kodrat dan irodat-Mu. Karena itu kami mohon kehadirat-Mu, lindungilah jembatan Kali Ciberang yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciladang, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Rangkas, Bitung, Banten ini dari mara bahaya dan malapetaka, dari musibah dan bencana, serta dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhkan di hati kami rasa memiliki terhadap jembatan Kali Ciberang ini, sehingga sanggup menjaga dan menciptakan suasana aman, tenteram dan nyaman. Ya Allah, ya Ghafar, Zat Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, dosa para pahlawan dan pejuang kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, yang saya hormati Forkombinda Provinsi Banten atau yang mewakili, Ibu Bupati Lebak atau yang mewakili, Forkombinda Kabupaten Lebak atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPK dan BPKP Perwakilan Banten atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Lebak, yang saya hormati dan saya muliakan para kasepuhan, alim ulama, dan tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka peresmian Jembatan Ciberang. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Gubernur dan hadirin yang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Banten sekaligus meresmikan Jembatan Ciberang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukurillah. La wala wala quwata illa billah wa ba'd. Suara saya rada-rada serak bahasa ini. Harus cowrek tadi ya. Saya hormati Pak Sekda, Pak Arlan, Pak Dinas, para pejabat lainnya, khususnya ada Pak Dandim, Pak Kapolres, dari Pengadilan Agama, dari Pak Kajari, yang saya cintai. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus bersyukur terus, tidak pernah berhenti, apapun yang terjadi. Bila orang yang beriman, salawat dan salam pada junjungan Nabi Besar Muhammad. Sejak saya menjadi gubernur, memang prioritas pertama adalah pembangunan jalan dan jembatan. Saya nggak mau masyarakat kesulitan transportasi, jalannya rusak. Karena kalau jalan rusak, ekonomi biaya tinggi, aktivitas sosial, interaksi sosial nggak berjalan bagus, hubungan antar tetangga, silaturahim nggak berjalan baik. Sementara manusia, baik dalam kerangka hablum minannas maupun sebagai makhluk sosial, harus ada komunikasi. Termasuk juga tugas-tugas pemerintahan tidak berjalan baik. Tugas pengamanan, tugas teritorial, wilayah, pembinaan, juga harus ada infrastruktur yang menyambungkan, yang menjembatani. Jadi prioritas pertama sejak saya gubernur adalah jalan harus bagus. Alhamdulillah 800 km lebih yang menjadi kewenangan Provinsi Banten sudah selesai dan kita sudah cor. Mantap. Dalam keadaan mantap. Cuma orang Banten saya belum lihat tuh. Saya minta agar selesaikan tahun ini. Saya gak setuju dan gak mau kalau jalan-jalan yang rusak. Dari Cipanas sini masih ada jalan yang berlubang-lubang. Tolong segera diperbaiki oleh Kepala Dinas PU. Mantap. Jangan dikorupsi duit negara. Nah, itu. Jangan dibuat pribadi. Lagi gubernur, dipakai gubernur. Masuk neraka nanti gubernurnya. Saya nggak mau masuk neraka. Karena sekarang saya bikin pesantren Al-Quran. Baik, saya juga ikut masuk surga seperti Pak Kiai tadi. Amin. Semua berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pak Dandim, Pak Kapolres tiap pagi, sore, malam, terus itu dalam rangka kemaslahatan. Mudah-mudahan pahalanya berlimpah. Karena semua kalau kita orientasikan pada agama, pada ibadah, apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah. Kalau ikhlas, kalau kepentingan umum dikedepankan, kemaslahatan kita kedepankan. Ini juga masyarakat. Ada masyarakat yang takwa, Allah turunkan rezeki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana juga bergantung pada sejauh mana keimanan masyarakatnya. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan amaliah kita. Salah satunya jalan bagus itu bentuk amaliah dari kita.
dan memberikan manfaat. Insya Allah, kalau kita tidak korupsi, surga tempat kita nanti. Amin. Yang kedua, jembatan. Saya juga memang begitu ini tergusur karena air bandang. Saya juga bingung juga, jembatan berapa? Kepala PUSD bilang, ini pas kita 160 miliar. Luar biasa. Di tengah COVID, semua terjun, Pak Dandim, Pak Kapres terjun untuk melakukan vaksinasi, penyuluhan, sosialisasi, dan ini juga butuh biaya operasional. Sebenarnya tidak ada pilihan buat kita. Harus segera kita selamatkan. Masyarakat dari sini dan sana nyebrang nggak bisa. Bahkan ada yang bilang, ada bikin yang di video, saya akan gotong royong bangun jembatan. Saya bilang kagak bakalan bisa. Karena apa? Nilainya cukup mahal. Ini bukan eretan, bukan dari pohon kelapa. Di pohon besi aja 400 ton kemarin tuh hilang karena digusur dasarnya air itu. Waktu itu saya bilang mau paran, selesaikan. Dan lama-lama masyarakat sudah nunggu. Banyak kerugian ekonomi, sosial, dan termasuk pendidikan. Termasuk di dalamnya interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat terputus semua. Nah, hal itu alhamdulillah. Bersyukur pada Allah hari ini selesai. Kata perancangnya, kata Pak Arlan, ini untuk 50 tahun. Ya 50 tahun mungkin saya nggak ada, saya nggak bisa nyaksikan. Kalau saya ada, saya protes tadi kalau nggak 50 tahun udah jebol itu. Kita lihatkan aja nanti, 50 tahun. Dan anti gempa. Anti gempa. Memang gempa kerap kali terjadi di mana? Di Banten termasuk di Lebak. Jadi masyarakat juga harus bisa nantinya disosialisasi, mitigasi. Rahim, saya resmikan jembatan ini untuk digunakan oleh masyarakat Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur Banten untuk tetap di tempat dan kami mengundang. Saksikan 50 tahun katanya. Kalau diperiksa bahasnya punya. Selanjutnya penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian jembatan Cibrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2020. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan peninjauan jembatan Cibrang ditandai dengan pelepasan balon udara, pengguntingan pita dan penyerahan sembako secara simbolis. Jangan ambil dari sini, Mas. Flowers in your hand, we were all chasing phantoms. Maybe you would hold them still and I grab on. Yeah, well if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you.